teman-teman, dimanapun Anda berada, apa kabar? Semoga sehat selalu ya, amin. Nah, ketemu lagi sama saya, Aminuddin. Di kesempatan kali ini, saya akan mengulas mainan baru anak saya, si Kapten Luffy, yang baru saja disunat, alhamdulillah. Awalnya bingung juga sih, mau kasih hadiah sunatan apa. Tapi akhirnya ketemu juga hadiah yang pas buat anak saya. Setelah saya cari sana sini, survei produk dan harga juga sana sini, akhirnya dapatlah mainan truk kayu oleng ini. Nah, untuk belinya saya online ya, dapatnya di Tokopedia. Nah, nanti kalau penasaran belinya, nanti linknya saya simpen di deskripsi ya, biar gampang. Nah, oke. Akhirnya setelah saya check out, barangnya pun dikirim sama si sellernya. Dan setelah saya nunggu beberapa hari, akhirnya paket pun datang ke rumah. Lalu setelah saya unboxing, ternyata truk kayunya bagus banget ya. Ya, di luar ekspektasi awal lah. Sebelumnya kan saya cek-cek dulu nih preview-preview produk yang jual-jual truk kayu oleng kayak gini di online. Ternyata ini yang datang bagus banget ya. Ya, kalau menurut saya sih rapi gitu, finishingnya bagus. Walaupun model atau gambar yang di stikernya itu sederhana ya, nggak banyak itu gambarnya. Tapi barangnya overall bagus sih. Nah, makanya saya tergerak untuk membuat video previewnya ya, supaya bisa berbagi lah sama teman-teman semua lah ya. Mungkin bisa jadi bahan pertimbangan buat teman-teman kalau mau beli mainan miniatur truk kayu oleng yang kayak gini buat anaknya. Nah, khususnya ini yang saya itu modelnya yang dump truck ya. Nah, okelah, dengan tidak berlama-lama langsung saja mari kita lihat lebih dekat lagi mainan miniatur truk kayu oleng ini. Nah, teman-teman, seperti yang udah saya sebutkan tadi, teman-teman bisa lihat stiker di kabinnya ini sederhana ya, cuman detail yang perlunya aja yang dia tempel. Nggak ada yang berlebihan gitu, cuman kelihatannya jadinya rapih gitu ya. Dan memang finishingnya juga dia rapih. Ini bannya, ban depannya bisa belok ya, kiri kanan. Seperti halnya truk kayu yang lainnya. Terus ini buat talinya ya. Oh, jadi bisa ditarik sama anak-anak kita. Ini ada kayak variasi buat tangki bensinnya ya. Terus ini bannya bagus. Ini ada motif peleknya juga, ini stiker cuman pas dia ya. Ini bannya bulat nih, bagus finishingnya, ini rapi. Nah, terus ini tuh ada kayak tangki bensin di situ. Untuk baknya juga dia hasilnya akhirnya rapih ya, detailnya juga walaupun sederhana tapi bagus gitu, pas rapi gitu ya, bahannya juga kokoh kuat. Nah, untuk bukanya, untuk bisa buka ininya, kita ke sini nih. Buka baknya, ini di sini ada kayak kunci pengamannya, ini dia pakai kawat kayak gini. Nah, ininya, ini dikunci, ada kawat lagi, ini buat ngunci sama buat bukanya. Nah, ini ya, nah ini posisinya kunci, ngunci kalau kayak gini. Kalau mau buka ini tinggal di atasin. Nah, ini terus ininya di juga ditarik atas. Nah, dia ngebuka ininya ya. Tuh, dia pakai sistemnya, dia pakai hidrolik. Hidrolik asli loh ini kayaknya. Ini hidrolik yang buat itu nih kayaknya apa? Jok motor nih. Nih. Nah, ya, ini buat yang jok motor. Ini besi ya. Ini besi, hidrolik asli. Dia pasangnya kayak gini.
di baut. Ini di atasnya juga sama, ini di baut juga sama. Tuh, ini baut ya, ini nggak ada satu ini bautnya. Tapi ini hidroliknya asli nih, ini keren nih. Ini di, nah ini nutupnya agak keras sih untuk awalnya aja sih sebenarnya harus agak ditekan. Nah kalau udah gerak sedikit dia gampang. Kalau untuk bukanya ya gampang banget, tinggal disentuh dikit ya udah ngebuka, nggak usah terlalu pakai tenaga ya. Ntar nih tinggal dikit sedikit nih, oh dia naik sendiri. Mantep ya, wah keren. Terus ini ada bannya, bannya juga ini 4 8 jadi ya belakangnya. Terus ini juga kokoh nih, ini ada spakbornya, variasi spakbor bagus. Ini apa, velgnya juga kayak kelihatan asli. Oh iya, ini di belakang juga ini si pintu baknya bisa dibuka ya. Nah yang ini bisa dibuka juga, ini ada kuncinya juga, tinggal dibuka seperti ini yang di kiri kanan. Nah, sebentar ini harus dari dalam bukanya, soalnya mungkin karena masih baru dia agak seret, agak susah, ini harus pakai tenaga sedikit. Oh ini buka, nah sampai segini ya mentoknya. Untuk bahannya sendiri yang buat baknya juga ini kelihatannya tebal ya. Nah, ini seperti ini ya. Tuh, ini agak tebal nih untuk baknya. Baknya juga ini rapih ya dalamnya tuh. Ini kalau ada isinya, jadi kalau dibuka gini udah langsung serur gitu keluar. Kalau misalnya diisi pasir atau batu gitu atau apapun mainan juga bisa. Nah, posisi baknya ini pas ya. Kalau kata saya ini pas banget, kayak yang aslinya segini cukup lah, nggak terlalu ke atas juga nggak terlalu ke bawah. Ini pas banget nih, bisa pinter nih yang nyetingnya. Duh, pas ya. Segini mah mantep lah, ini keren ya. Nah sekarang kita tutup dulu ininya, di kunci lagi si ininya, kawatnya diputar dan akhirnya jangan lupa diputar kunci lagi. Terus yang belakang juga sama ini ya, agak kedalemin terus dikunci lagi. Nah oke, sekarang kita ini pindah ke sebelah sana. Nah ini teman-teman, ini dalam punya. Ini dia ada switchnya di sebelah sini. Untuk nyalain lampunya dia pakai dua baterai yang tipe A2 ya, AA. Nah ini ya, ini switchnya, ini dua baterai ya. Tuh, ini switchnya. Nah dan untuk ininya sublecker ya, kita ini pakai karet. Dia karetnya agak kokoh, cuman segini cukup lah ya, nggak terlalu ini. Ya, baterainya ini dua di sini posisinya. Ini lampunya dia dihidupinnya ya, apa switchnya ada di sebelah sini, sebelah kiri belakang. Sekarang kita coba nyalain. Nah, ini udah nyala ya. Ini di belakangnya ini apa,
ada 4 lampu di belakang, 2 di kiri sama 2 di kanan. Lampunya juga lumayan terang ya. Tuh. Kalau klipnya juga bagus nih, pas. Ada plat nomornya juga kecil, ini lucu lah. Nih, lampunya klap klip, ada 4, 2 kiri, 2 kanan. Terus kalau yang depan nih, yang depan juga sama, ada 4 di bawah, 2 di atasnya, 2 di tempat lampu utamanya. Cuman ini yang 2 lagi yang di tempat lampu utama, dia lampunya agak redup ya. Nih, nggak tahu kenapa, mungkin karena baterainya atau gimana, atau memang di settingnya redup. Saya juga kurang tahu, cuman dia agak redup yang 2 di atas itu. Nah, ini belakangnya nyala 4. Terang sih belakang 4-4-nya. Ini ada stikernya anti gosip. Nah, sekarang kita ini apa? Cobain olengnya. Ini olengnya seperti ini ya. Olengnya juga cukup kayaknya segini. Soalnya ini agak kokoh ya. Jadi, kalau misalkan di baknya dikasih beban misalnya, atau diisi pasir atau batu atau mainan apapun, itu dia olengnya pas kayaknya. Jadi kalau ada beban dia lebih oleng lagi. Ini ada variasi ininya ya, di atasnya juga bagus. Nah, ini cuman sayang di dalam kabinnya dia cuman ada kursi aja 2. Tapi bagus sih menurut saya, soalnya kalau dilihat yang lain itu nggak ada kabinnya. Nah, kalau ini ada kaca, kacanya kayak Mika. Kalau yang lain tuh biasa ini apa, saya lihat-lihat itu di foto review produknya, dia cuman stiker, jadi nggak ada kacanya. Terus ini spionnya juga dia batangnya besi ya, ini walaupun goyang-goyang. Kalau yang di yang lain itu biasanya tempelan aja. Ini besi. Nah, oke. Jadi gitu ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Bisa jadi bahan pertimbangan buat teman kalau misalkan cari mainan buat anaknya, khususnya mainan yang truk kayu oleng kayak gini ya. Jadi kalau teman-teman suka dengan videonya boleh di like, dan kalau teman-teman mau dukung saya buat video lebih baik lagi, boleh di tombol subscribe ya. Oke, makasih.